Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, menerima pendaftaran lebih dari 3.000 lebih bakal calon kepala daerah, bacakada, yang akan bertarung di Pilkada Serentak 2024, tingkat provinsi maupun kabupaten, kota di seluruh Indonesia. Adapun yang sudah diputuskan sebagai bakal calon yang diusung oleh PKB baru 38 daerah saja di seluruh Indonesia. Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar mengatakan pilkada serentak yang akan dilakukan pada November 2024 mendatang adalah momentum penting untuk menyatukan dan menyeragamkan periodisasi kepala daerah seiring pemilihan presiden, wakil presiden. Hal itu disampaikannya saat memberikan arahan pada pembekalan bakal calon kepala daerah, bacakada, zona Jawa Tengah dan di Yogyakarta, Kamis, 6 Juni 2024, di Semarang. Caimin mengatakan, PKB miliki stok calon pemimpin di tingkat provinsi maupun kabupaten kota di Indonesia. Menurutnya DPP PKB bersungguh-sungguh menyiapkan bacakada melalui rangkaian seleksi agar terpilih yang berkualitas dan mempunyai visi-misi. Proses seleksi ini, lanjut Caimin, bagian ikhtiar PKB untuk mencari calon kepala daerah yang bisa hadirkan kemakmuran dan kesejahteraan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.